Jangan boros menggunakan skill, gunakanlah skill di momen yang tepat. Dalam bermain XP, ada baiknya kalian mengetahui cara nge-manage penggunaan skill yang tepat. Contoh di momen ini, setelah dokter clear wave minion, dokter ingin melakukan cut lane untuk memperpanjang durasi wave minion dari dokter. Pada saat ingin melakukan cut, dokter tahu Dairot pasti akan melakukan follow up terhadap gerakan dari dokter, sehingga gua memutuskan untuk tidak menggunakan skill sampai Dairot muncul, baru gua release skill 2 gua. Tujuan gua melakukan ini agar gua dapat bertahan dari serangan Dairot, karena di saat yang bersamaan skill gua mengenai minion sehingga mendapatkan spell fam, tetapi di sisi lain Dairot pun terkena area serangan dari skill tersebut. Ya, ibarat sembari clear wave, memulihkan nyawa dan juga nyicil Dairot di saat yang bersamaan, kan jadi lebih efektif guys. Terus Dairotnya kesini nih, kebaca nih, gua gak mau hantam ini dulu, ayo sini lo. Pak Kodnya bagus, pakai BBB kaca aku. Nah kan, nah kan. Kenapa? Buat apa? Ya gue spell farmnya dapat pas dia hit. Mau berkembang pesat dalam main Mobile Legends dan bahkan hingga menang turnamen? Langsung saja daftar di kelas Dokter MABB, tinggal cek link saja deskripsi.